mengenal bang. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, aku Ella. Dan ini aku Elo. Hari ini kita akan mengenal bang dan manfaatnya. Ya, filmnya sudah selesai. Kan besok ada lagi, Elo. Iya juga ya. Ibu pergi dulu ya, nak. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi ke bank sebentar. Elo mau ikut, Bu. Filmnya sudah selesai. Ella juga mau ikut, Bu. Baiklah, ayo. Nah, kita sudah sampai. Ini, Bu. Iya, nak. Bang besar sekali ya, Bu. Iya, Elo. Ibu, untuk apa Ibu pergi ke bank? Ibu akan menyimpan uang di sini, nak, supaya lebih aman. Bu, jika kita menyimpan uang di bank, lalu suatu saat kita butuh uang, apakah uangnya bisa diambil? Tentu saja bisa, Ella. Ella, Elo, jadi bank adalah tempat yang tepat untuk menyimpan uang kita supaya lebih aman. Dengan menabung di bank juga, kita bisa lebih tenang karena simpanan uang kita akan dipertanggungjawabkan. Nomor antrian 23. Kalian berdua di sini saja ya. Ibu hanya sebentar. Iya, Bu. Uangnya sudah masuk ke tabungan Ibu ya? Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Ayo pulang. Ibu sudah selesai. Bu, Elo ingin menabung seperti Ibu. Ella juga mau, Bu, supaya Ella tidak boros. Pintar sekali anak-anak Ibu. Nanti Ibu bikinkan buku tabungannya ya. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Nak. Ya sudah, ayo kita pulang. Iya, Bu. Mengenal daur ulang sampah. Ibu, ini Elo nakal. Kenapa ini? Elo membawa ulat bulu, Bu. Ella kan takut. Elo tidak boleh nakal. Ini hanya daun kering, Ella. Ella kan jadi capek lari-larian dikejar Elo. Elo? Iya, Bu. Maafin Elo ya. Iya, tapi jangan seperti itu lagi. Iya. Ella capek, mau minum. Ella juga mau minumnya. Nih, untuk Elo. Terima kasih. Nanti, jika minumnya sudah habis, botolnya jangan dibuang ya. Nanti kita daur ulang. Daur ulang itu apa, Bu? Daur ulang adalah pemanfaatan kembali barang-barang bekas seperti botol minum ini menjadi barang yang berguna lagi. Contohnya, seperti membuat botol ini menjadi mobil-mobilan, vas bunga, kotak pensil, dan masih banyak lagi. Wah, Elo akan membuat mobil-mobilan. Nanti bantuin Elo ya, Bu. Ella nanti akan membuat kotak pensil, Bu.
Iya sayang, kita ketika ingin membuang sampah juga harus mempertimbangkan lagi apakah sampah itu bisa didaur ulang lagi atau tidak, supaya buminya lebih terawat. Terima kasih ya Bu, kita jadi bisa mengenal daur ulang. Sama-sama nak.